Labuan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, digegerkan dengan fenomena perubahan air laut di kawasan tersebut. Warga geger dan panik lantaran air laut di wilayah tersebut tiba-tiba saja berubah menjadi merah. Kondisi ini membuat warga yang umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan itu enggan melaut seperti biasanya. Warga mengaku memilih tidak melaut karena takut terjadi sesuatu. Fenomena itu pun menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat yang mendiami pulau kecil di gugusan Kepulauan Banda itu. Warga beranggapan air laut yang tiba-tiba berubah seperti darah itu pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Berita ini bahkan terdengar sampai ke telinga para peneliti, dan mereka berpendapat bahwa fenomena ini merupakan perubahan air laut menjadi merah yang disebabkan oleh ledakan populasi alga merah, jenis alga yang sel-selnya kaya pigmen piperitrin. Kalau jumlahnya sedikit, tidak kelihatan merah. Tapi ketika terjadi blooming yang dalam 1 mililiter bisa berisi ribuan jutaan sel, maka sangat jelas terlihat dengan mata. Suhu air laut yang meningkat akibat pemanasan global memicu peningkatan metabolisme sel alga. Akibatnya, kecepatan pembelahan atau reproduksi alga juga meningkat.